Ya kan, itu kan sekali-kali doang, Bo. Oh, sekali-kali doang, Bo. Setiap hari. Kenapa aku? Kita suruh dia pulang. Kenapa aku malah nanya? Si Pomen mau jemput, udah jelas nggak bakal dijemput itu. Udah alamat nggak bakal dijemput punya. Dia kan kalau masuk nggak mau jawab. Ya emang nggak mau, udahlah. Ini mau pakai dulu telepon handphone. Manggil. Emang susah ini mau makan dulu lah, biskuit dulu. Manggil. Halo, Po. Po. Halo, Po, katanya. Lu jangan berbek-berbek begitu aja. Mau ini, ya, meeting nih. Mimo ada meeting. Ya, nah. Ngapain? Meeting. Sama, sama. Oh iya ya, nggak bener ya Pak ya, jadi ya. Udah lah, nggak apa-apa lah. Siapa? Apaan? Langsung dikasih pulsa. Ini yang bantu nih yang ngurusin di sini, nggak ada yang ngasih data nih, paket data gitu. Tidur deh, capek. Cek, katanya. Ini orang sini nggak dibawain kok. Orang sini nggak dibawain kuota malah. Makhluk-makhluk itu yang dibawain. Aduh, Po. Ini gimana ya, Po? Karetin aja udah. Udah karetin. Masih kulkas, jangan taruh sini, ntar ada semut. Bukan. Alot. Cuma takut satu, alot doang. Kayak apa kalau nawar apa-apa, alot bener. Nggak masuk. Nggak masuk. Sampai marah nih, sepomen. Yes, thank you banget udah nonton video kali ini. I'll see you soon in the next video. Bye bye guys. Mana sih ini rambut? Nice. Nah, posnya apa punya mah? Memang. Apa lu? Meeting, mau meeting. Bentar. Meeting pala lu. Tak apa, jangan terak-terakan ya. Tendang lu. Kalau lagi mau pakai, matang meeting. Ini penting. Itu tuh, hah? Ini talinya nih. Mana? Oh, itu talinya tuh. Ini kan yang tempat kita macet kemarin. Woi, yang kita macet kemarin, yang kita makan apa tuh namanya? Apa namanya? Mie kangkung si Pak Simon. Wah. Gencet itu. Macet banget kalau gencet nggak itu? Iya, orang gencet itu. Gencet dia. Sudah diangkat. Ketemu dia tadi. Kepik, Ming. Pada pulang, pada masih pulang lah, mau gimana? Masa jauh banget sih. Belum. Awalnya bagus banget, Pak. Apalagi ngelihat yang merah-merah ini, Pak. Mau dimakan ternyata. Wah.
Agus depan kamu nih, depan mata kamu bang. Goyangan pinggul apoy bisa memikat para-para duda. Dan jangan digencet. Oh, dikecet sekali kecet. Apoy bersuara. Dia mau foto tapi gitu, Pak. Belakangmu. Kenapa? Ibu-ibu itu. Fotonya ragu-ragu. Oh, udah benar. Udah. Satu, dua, tiga. Belum. Dukung Prabowo Gibran gini semua. Itu berapa? Suap untuk donat ini untuk orang grep. Pakai dadu. Ini dadu. Satu suap. Apa kau berjanji ya? Berjanji. Berjanji. Wow. Wow, itu segede banget seperti gajah. Kalau orang Islam jam segini azan, baik sholat. Kalau non Muslim meratapi macet. Tuh ngajuan ini bapak itu non Muslim. Apa? Dia lagi bingung. Aduh, mau sholat ini nggak kemana sih? Kok udah nungguin di rumah? Coba. Coba dong. Kamu yang mana? Kamu udah? Nggak ada pilihan lain. Oh, nyong, itu bapaknya. Oh, nyong. Nggak, mah. Oh, nyong. Ini aku yang mah. Enggak, aku tadi udah pakai tisu. Kamu mau ini enggak? Enggak. Ini? Itu terlalu meriah, soalnya aku udah meriah. Itu juga enggak. Ini? Berjalan. Ini kalau disuruh dipaksa makan mau. Lampu merah. Enggak lah, janganlah. Rantakan jadinya. Cuman suruh abisin, kan enggak boleh. Ntar apa yang mau aku? Foto itu dia. Rantakan. TikTok dari. Oh kayak gini nih teman-teman lo, ini sunset. Ngapain lo? Hujan. Kenapa ngapain lo sama gue? Tinggal satu nih. Eh bagus banget kak. Iya. Nah, kayak kita nongkrong yang itu. Iya. Kalau kita nongkrong di sini, mana dikatain tempat? Ini kan pada nongkrong teman-teman. Sunset yang indah. Sholat kenapa dengernya cuman apa? Kok kita denger azan denger masjid tuh kayak gitu risik udah tau macet kalau klakson macet tuh di red hijau tuh hijau kan itu lampu itu lampu angkot itu. Thank you.
Minum lagi yang tak kencing lagi. Mana udah kencing waktu nih? Ya udah lah. Di mana? Pak Polis. Sekarang belum kencing lagi? Belum. Ini kan tadi udah lupa jam, masa gak kencing lagi? Ini ya, satu botolnya aku baru habis kencing. Aku udah isi satu botol. Ini juga dia nih. Kamu ngomong-ngomong bau. Kampung tadi aja yang dari itu tuh gimana asalnya tadi? Kamu SOI enak ya? Hah? SOI enak? Biasa kayak Nutisari SOI yang namanya. Es jeruk. Itu yang dari Kelapa Gading tuh yang abang jual es campur oyen. Iya itu. Es campurnya ada jeruk-jeruk kayak gitu. Masih ada nggak? Itu ada lagi banyak. Banyak. Ada lagi tuh donat. Ada lagi. Aduh. Hah? Ada lagi. Itu yang cheese. Versus. Ya nggak mau. Orang kira ada lagi donatnya. Nggak mau. Ih, mau prabu gimana? Adanya sagu keju. Siapa yang kasan belakang kita? Pastikan angkot. Enggak tahu macet apa ya? Woi macet. Enggak tahu macet apa ya? Belakangnya lagi masuk lagi. Iya betul angkot. Ini berarti barisan para angkot dong. Tiket itu depan angkot. Iya betul. Tadi saya titip sama ini kok. Iya. Malah ngudut dulu si bapak bukannya parkir. Batunya bang. Bang. Ini. Kotor. Eh ping ping teh. Ping. Apa? Ping teh. Ini ping awalnya di sini ping. Oh iya. Di foto nih. Bukan ping itu oyen juga nama. Ada pingnya. Nah bagus lah sunset ini. Mana? Ini aja dikecilin ya. Buka lu. Kalau di sini nggak terlalu kelihatan ping. Di tempat aku kelihatan. Enggak di kamera ini kayak nggak terlalu kelihatan gitu pingnya. Macet kan bu, bener kan?
Ini enggak menebak nih di sini masih macet. Mas ini, Mas. Woi, jalan-jalan dulu. Kalau di Bali mau ada tempatnya di Singapura. Woi, ah. Bukan di jalan, ya, Mas. Bisa di belakang kan, Mbak? Oh, ya sengaja. Sekarang bodoh juga lu. Hah? Sekarang bodoh deh lu. Ini jalanan punya lu. Ya, punya lu, Deng. Di internet juga banyak lu. Bodoh. Gambar mata lu itu nanti. Dibilang bodoh. Lu ngerti ya lu? Ini dibilang bodoh, lu ngerti ya? Banyak gua yang bodoh, gua mau jalan. Bener lah. Ini musuh Bang Indonesia berarti Bang BI di sini kali. Hah? Apa salah Abang enggak tahu ya. Ya aja. Ya apa lu? BI kan? Itu Bang Indonesia. Apa? Mau apa lu ya? Mau apa lu? 44 page not found. Sampai gue sakit. Mau apa? Iya. Itu kan musim. Cuma lapor. Kamu itu bangnya. Eh, cuma lapor doang yang ngerti. Iyalah. Turun aja coba. Gak percaya turun, tanya. Bang BCA apa bangnya? Bung, itu bukan bang, bung. Itu kan eh, musim, bukannya bang. Dia musim. Lagi diomongin nih kayaknya siapa. Hati-hati aja. Musim sebelahnya. Musim sebelahnya. Prinsipnya ada di sebelah itu berada di tengah-tengah dia. Ya benar po, nggak salah. Aku mah penipuan. Kalau bilang salah mah penipuan namanya ibu ya. Penipuan. Karena namanya puan. Gimana tuh? Penipuan. Buat ponyan. Itu kan masih apa berapa orang? Oh, udah disiapin dari 15 bulan yang lalu ya bu ya. Jadi ini namanya apa? Museum. Bukan Fathahila ya, Bu? Mandiri. Bukan, ini Bank Indonesia, bukan Mandiri. Kalau Mandiri mah di sebelah situ. Kalau ini Bank Indonesia, orang tukerin duit di sini nih. Mana ada dulu? Jidatnya boleh tempel. Museum orang punya bank gitu. Tempel. Dulu di tempel. Iya. Bayan dia. Kalau dia itu kan beli stasiun. Ini udah sampai lah duit siapa. Kan lo bantu. Kalau gitu kan, Mandiri mah nih. Udah ada 5 di kantin. Pakai bihun 5 ribu. Iya, 100 ribu. Mantap tuh. Gak batuk loh. Mantap. Batukin kemuliaan ya. Ayo, Boy. Jadi apa jadinya, Boy? Bang. Bukan museum ya, Boy ya. Ini bang, bukan museum. Kalau aku yang udah nuntut lah. Bang aja. Iya, dia beli. Mawi, banyak pianis. Berarti kalau beli 10 ribu. Kalau beli 100 ribu dong. Iya. Bank Indonesia katanya. Kalau jualan tahun gulung dipik gimana? Satunya 50 ribu. Siapa yang mau beli lu? Ceker mercon. Wih, enak itu bang. Mau boh, ceker mercon. Main beliin segerobak dah. Mau boh. Mencetnya. Pak, beli bas. Es itu tuh. Es pernah? Suka. Es potong. Gobloknya. Suka cacar. Dah, ini temenan buka-buka kaca. Biar hemat hidupannya. Lihat aja no macetnya sepanjang ini. Yang iya. Tuh kan, langsung. Telur gua. Palanya keluar ya. Lagi. Langsung palanya keluar, penasaran. Pengen tahu kan. Apa mau beli aja nih? Ayo gua beli. Potong berapa, Bang? Bang, potong berapa? 5.000 bukan 2.000. Hah? Bukan 2.000. Enggak jelas aja lu katanya. Beli 2.000. Oke, di Jakarta nih, Bos. Hah? Tahu enggak? Lama-lama bang, nggak beli soalnya. Kalau beli nggak apa-apa bang, ini nggak beli bang masalahnya bang. Eta tai,
di belakang tuh nggak mau dapat jalan. Udah deh, ngapain aja nih buka deh, ini udah bawa asap gitu di dalam. Bule Arab, mau ngapain nih bule Arab? Cing ha ho ha ho. Wonderland Hotel tuh kan 100.000 tuh boh, nginep di Jakarta tuh. Ngapain yang mahal-mahal ya? 100.000 ada nih. Tuh, Wonderland. Di depannya langsung ke Museum Fathahillah. Iya, mulai nih. Iya, bukan nih orang Indonesia. Dideketin sama aku yang sapi kali. Aku mah barang dong. Enggak demen yang gua itu. Lihat nih, noh, yang nongkrong di depan sini nih, tamu-tamu hotelnya nih. Bikin tato bisa. Ini bule nih satu pizza. Tuh. Ini ada pizza. Ada bule. Noh, satu juga noh. Ada ganteng nih, berondong nih pasti si siapa yang suka. Otot-ototnya bos. Senggolong, coy. Ganteng amat. Kiu-kiu, ganteng. Pacar kali langsung beli kayu. Lika yuk, ganteng yuk. Ada nyulik gua, ntar Barono nyulik gua tetek. Aku bukannya kepengenan. Di sebelahnya langsung rumah kosong. Ayuh. Enggak, ini tempat parkir ini. Namanya PTSK. P, parkir. T, O. Tahu. S, suka. S, suka. T, parkir. Tahu, suka. Tuh lihat tuh, aduh macetnya masih panjang lagi lagi bos. Tuh sini sampai sini. Kemarin dulu nih. Iya. Dulu dari mana pe? Baru 2 hari yang lalu. Iya baru 2 hari lalu. Kok dulu pe? Emang tahun 2022 pe? Udah pe, buka kaca aja lah udah. Coba aku bisa gak ngangkat batu yang ini bos? Nih batu yang penyangga ini bos. Nih kalau bisa kita di luar sana nih. Keluar-keluar nggak macet lagi ya tadi tuh jalurnya. Neraka sih sebenarnya macetnya. Itu merah-merah itu seperti neraka ini kita lewatkan. Pengen banget bondo. Gitu ke Jakarta. Gak tahu apa ya Jakarta macet setiap hari. Bondo. Minggu macet, Senin macet, setiap hari itu macet. Capek, capek. Lihat merah-merah ada pesan, ada yang pesan dong. Bunda suara. Bayar. Langsung bayar. Transfer. Hmm. Karena suara itu. Suara Mobile Legend gitu di Kemayoran, lumayan. Bukan FF. Bukan FF. Bukan FF. Oh, enggak ketemu sih, Bang. Dia collab. Collab 2. FF sama ML. Gitu. Sama sama piring enggak jalan. Semua ini diboyong. Ini kita masih ngomong aja deh. Apa? Menggoyang. Masukin. Aduh. Kerja. Aduh, emang lu yang kerja? Pak, makan doang. Ayo mama, kan mama ntar suruh aku pegangin. Ya ngapain? Ntar kita disuruh lakban. Lok, gak bisa, pusing. P-U-S-I-N-G. Leher sakit, masih kerja kembang goyang. Dimana leher tadi goyang-goyang. Oh, lewat kotorannya kali ya? Lewat lah, ngap. Ada jalan mana? Lewat lah. Ada di jalan trotoar mau bang? Lewat lah ngap. Lewat lah ngap. Lewat saja ngap. Lewat aja. Kayak tadi ambulan. Udah lewat aja. Kayak tadi ambulan putih. Udah stop. Ambulannya pecah susah. Iya bang. Nanggung lu ini pusing udah yang bodoh ini aja deh. Dimanapun macet. Ditilang online lu mau lu. Ini udah agak mending nih. Karena di depan kita macet lagi abis ini. Sini aja kali ambil. Ngapain lewat aja. Ngapain. Sini. Gak muat. Bisa lu genjat lu. Masa ping. Kalau dia geser dikit lagi baru muat. Bisa. Atau mobilnya harus wuling. Wuling bisa lah. Kita gak punya duit buat wuling. Banyak ya. Ini yang menghina-hina gue. Yaudah lo belilah sih. Menghina-hina harga dirinya si Pomen kalau ini. Hah? Apaan sih? Siapa tuh? Sepertinya tidak bisa.
bisa-bisa aja. Mungkin yang ini enggak jalan. Gitu masuk mobil wangi banget itu. Kirain bikin apa telur di tim. Ternyata lobak. Lobak yang bikin kue-kue. Mau kentut. Iya, mau kentut lobak kentut. Enak sih lobak. Ya Allah kan anaknya si Afi udah terbiasa makan lobak. Aku baru login 5 tahun. Apa ini? Lobak. Kemarin aku beli sama si Mama, dia beli di pasar. Pas lagi macet-macet dia beli lobak tuh. Kira buat apa? Atau buat pasar. Jalan. Muka aku. Iya, buat taruh di muka. Daripada kita pusing-pusing ya. Bingkisan dan butuh sono, butuh sini, iya kan ya? Ya ada mendingan kita aja. Minta ampau. Tapi gak dikasih ampau lu? Wah, tidak bisa kalau ampau ya. Kalau ampau ya di bawah 50 ribu. Iya. Kau nyantar kasih ampau. Pasti dikasih ampau ya 500 ribu. Kalau enggak 200 ribu. Balik modal. Iya dong. Balik modal dengan muka manis. Gila, amin amin. Kalau mau sekolah, haji sih gue gitu. Dia pakai baju yang terkeren loh. Baju camsannya. Aku punya, aku udah beli. Kamu pakai Android? Iya. Ya, gue bingung ya, aku udah beli baju camsannya. Mau beli lagi baju yang itu, kayak Android, kayak feminim. Baju ABG. Kan itu buat jalan-jalan. Nanti kamu dikunci dong. Muncir rambutnya liar begitu, baju congsam. Muncir kayak kayak ini kayak apa? Ini kan wolf cut cocok lawan. Cocok. Cocok muncir ntar kayak apa kayak opa-opa, opa Korea nih. Melani. Muncir dulu ntar dia. Dada dong. Bukan nih kacanya. Kan ya enggak ada. Apa tuh enggak jelas kata. Ada. Dilihat. Kirain kayak patung gitu. Patung. Yang gila, apa demen itu? Aku yang demen barondong-barondong yang begitu. Demen apa ya? Gini, gini. Gini, kosong gak? Kosong. Nah, aduh. Masa minum aja kan dalam sakit loh. Kurang nah, berama. Tuh sakit tenggorokan. Tadi kurang berama. Mama sih mau beliin aku sepeda listrik. Mama nggak mau beliin aku sepeda listrik, jadi bawa tuh gitu. Ih, si Ingo apa nggak beliin sepeda anaknya? Ringgit sih. Apa sih lu goblok lu? Apa sih lu? Nanginya? Ingin berusin energi. Emang nggak grab ya kok ya? Pak, grab ya? Grab ya? Grab pak. Grab. Oh. Pulangan enggak, Pak? Ya, Pak Dede. Wah, ini yang bener aja. Berapa? Dapat berapa trip, Pak? Hah? Udah dapat berapa trip? Waduh, parah. Enggak jalannya. Ya. Enggak jalan. Dua. Naik dong. Gila, Om Jemi. Gila, ngapain sih? Orang jalanin gerd dibuka kaca. Yang nanya. Iya, Bu. Masa lagi nanya? Ditutup kacanya, namanya bukan nanya itu mah. Iya, ngobrol nanya. Sendiri, namanya asik sendiri kalau dia bilang. Kenapa sih musik kita sih ya? Gak bisa kali ini, karena namanya itu gue itu lu sakit banget nih. Makanya beliin OE sepeda listrik. Makanya kalau gue gosip tuh jangan sampai bawa hawa-hawanya. Anjing! Goblok, bingung, itu tuh kata-kata andalan tuh. Tadi kayaknya gue bawa kue nastar dalam mana ya? Enggak kasih orang? Enggak, kue nastar gue hanya toples. Iya, yang tadi lu bawa satu itu. Kue nastar yang lu bawa satu kantong itu. Orangnya enggak ada, enggak ada anak buahnya juga. Jadi bawa pulang juga? Iya, enggak ada anak buahnya. Tadi kok ada buahnya enggak kok? U. Itu sebelah tuh, Bang. A. U. Tuh, kenapa jadi pusing dia? Kita kan bukain grab, kita penjualan. Tiap hari dapat uang. Dia mah enggak nentu.
Dia yang nentuin lah kalau dia. Dia yang nentuin dia mau mana aja. Kok ini kan enggak jelas. Habis dari mana ke mana? Kadang-kadang bingung. Kenapa gua harus kesini ya? Karena memang ke city. Udah lu enggak jelas kan. Jangan-jangan yang tadi Om Setiadi lagi, Bu. Jadi mimik wajahnya mirip banget. Kita ini Jakarta kenapa macet? Ada yang bisa jawab? Karena ada bondel. Aduh, itu Shuala ya, Shuala. Jangan tiruin dia ya. Saya setuju banget. Menurut saya itu adalah suatu kebenaran yang mutlak. Siapa yang setuju? Pencet like. Yang gak setuju, pencet subscribe. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, enam, tujuh, lima. Oh, banyak yang kecelakaan po hari ini po. Eh, ada beritanya nih. Mak ini kenapa? Innova nyalip dari kiri, tuh. Sejam yang lalu. Jalan udah lo nggak lihat-lihat lo ya. Diem-diem aja lo. Diem-diem aja. Eh, ini kenapa sih? Lagi, kenapa? 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 Lagi kenapa? Udah nggak usah. Mau lihat lagi ah? Kepo lu. Orang paling kepo cuma lu doang di muka bumi ini. Apakah ada obatnya? Lagi. Emang bukan pakai itu lagi? Ah? Nggak pakai soatip? Lagi lakban? Lakban lah kok. Cukup panjang ini nih. Oke, okay, see you at the next video. Bye bye, guys. 16:55, 6 menit lagi. Bye. Udah, aku mau merah-merah dah. Ntar ngebom lagi lah ya. Taruh di mana? Taruh di mana emang? Ya, ini ada makan gorengnya sama kuah ini, Bang. Sampai ngebom sih aku. Botol baru kesana udah habis. Asem minumannya. Emang gak ada air po? Bayar tadi gak berak-berak. Hah? Gak ada air. Air apa? Itu di kamar mandi kan banyak air. Lagi itu. Kenapa emang? Masih di luar aja po. Ada udah ngebom-ngebom dari Hiroshima Nagasaki. Nasi di sini ya, kamu ambil. Iya. Dia keluar lah. Ngapain coba? Entar biar dulu. Ini buka lagi enggak nih, tentang? Buka aja. Ya. Ngapain lagi? Ngapain lagi? Berak tinggi dari tadi. Ini pulak. Kan bisa digunting enggak? Alah. Bocor orangnya. Kayak orang aneh juga. Ngapa? Ya. Ya makan. Ya gede lah. Ngapain aku mau berak sih, malah ngurusin kentang. Ngapain? Heran dah.
Kamu mau ambil kuah kuning? Ya, dia yang mulai. Hah? Kuah kuning aja? Kuah kuning lagi yang diurusin. Udah berak sana lah, udah lah. Selamat datang lagi di channel Jadi video kita kali ini dia keluar lagi ya guys. Nggak berak-berak enak po. Juga ya. enak juga kok. Oh, kenapa dia bilang nggak enak ya? Nggak cocok lah sama dia lah. Nggak cocok apa yang kasih dua mahal loh dia beli 35.000 doang. Kalau mau ambil mana ya? Kuah kuning ya? Kan nasi. Iya. Guys, thank you banget yang nonton video kita kali ini. Baru halo guys, guys. Nah, halo guys itu kan pembukaan. Tahun depan, thank you banget guys yang udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe di bawah ini guys. Asem banget, asem banget. Bisa sih bikin menurut ini melilit. Sampai perut melilit utang. Habis napas guys. Super aku dirimu. Bye. Coba lu kasih denger lu, Bonel pengen denger. Ngiri lu Del, ntar gua takutnya lu penjajah doang Del. Lu apa gak bisa, Del. Bahasa gak bisa. Mbak dia pinter banget, tadi dia kan lagi ke toilet tuh temen gua. Terus gua yang gantiin bentar. Lu ngomong sama dia pakai bahasa Mandarin ya. Tapi bisa lu? Bisa lah. Oh iya, gua kirain lu gak bisa. Kalau nggak bisa dia suruh langsung lu ganti aja, remove my teacher, suruh ganti aja. Cimone doang kan, nanti keluar deket Pabuaran. Iya. Jadi aja lu, tahu juga kagak. Iya. Tahu kagak lu. Yang jalan yang tadi tuh yang deket bayang-bayang pasar lu tahu juga lu. Wah, main. Tahu.
Bukan main, enggak taunya. Bisa gak dia bahasa Indonesia sini adu debat? Bisa ini, gue. Dia ada orang Indonesia. Enggak, bisa Inggris apa? Juga. Bisa orang Inggris lebih jago daripada gue. Itu siapa? Ini teman gue yang orang Malaysia. Dia lagi di Malaysia. Namanya ini banyak ya, Pak. Wah, sangat kayak lebih baik-baik dari aja dan kayak lebih baik dari dia aja. Lalu lebih parah lagi nungguin masuk anaknya dong. Ini di video. Emang dia belajar begini sedih-sedih. Emang harus di video ini. Apa di record? Nice. Nice ma, kalau misalnya. Kalau misalnya itu nice. Tapi kalau misalnya itu cewek. Cewek. Gue, soalnya cewek. Eh, cowok yang biasa. Pinter. Apa? Oh, itu dia belajar di situ. Iya, dia dari umur 4 tahun. Dari rumah dia. Emang dia sekolahnya di Pahwa. Oh, Pahwa. Waduh, Pahwa mah. Bentanya deh, gue udah tahu deh ini kualitasnya. Iya, dia di rumah. Tapi dia udah tahu kualitasnya. Di sebelah gue ini, yang video dulu-dulu. Tapi tadi dia juga kayak gini. Maksudnya sekolah sih kayak gini. Mana dia ngomong? Nggak ngomong. Pinter tuh begitu. Pinter. Tuh, dia cuma jawabnya sedikit-sedikit doang. Tunggu dong. Coba yang banyak, dia ngomong yang banyak. Gue mau denger yang banyak. Oh ya, utang kita puse. Nah, itu bisa gue juga. Salah. Bonnya langsung gak seneng. Ya kan gue bisa, intinya. Bisa ngomong aja dong. Puse. Itu kan gitu ngomong apa? Pokoknya tanya puse. Nah, kita kan cepet kalau belajar lo. Mas Uber namanya. Iyo, iyo, udah nih, iyo nih. Gas. Lewat belakang aja kali ya. Belakang berdepan. Ya, 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 ngapain lu? Untuk aman lu. Udah nyampe ke ujungnya. Tiba-tiba kebingungan. Waktu lagi dari ujung sebelah sono. Sampai sini ya kebingungan. Mari dia datang ke kelas. Saya cuma datang doang, enggak belajar, cuma datang aja. Datang aja udah menggelegar kata ulun. Dia datang aja tuh anak menggelegar. Cuma datang aja sama sama aja gitu. Bapak. Ini jangan datang aja nemuin gurunya ini yang mau buat apa? Ya bertemu aja, bertemu just ngobrol, just on limit. Lu dia pernah katanya temennya dia jam makan iya iya dia pernah datang dari radio juga kan waktu itu. Sekarang juga ada yang ngerti. Dia juga. Itu semua lah. Dia nanya. Oh. Oh iya, pintar dia. Iya benar. Pintar dia, pintar. Apa artinya? Katanya aku nggak mau makan coklat. Terus? Lape. Kalau batuk, 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 kalau batuk,
Bukan dari sisi pedagangnya ya. Pencau keli itu kan udah nyari. Pencau keli kemarin kan. Nah, ngerti gak lu Del? Ah, boro-boro. Apa gua? Gua mengingat lah, Pencau keli itu sakit sakit tenggorokan. Gak mau sombong aja gua. Sebenarnya gua bisa loh. Pencau keli doang. Apa itu keli? Itulah, coklat kan. Bahasa Inggris itu tenggorokan apa? Hah? Itu tenggorokan. Ya, ini men. Siapa mau no kata di model? Karena masih kecil banget, tapi dia belum bisa maksudnya baca gitu. Hah? Belum bisa baca bahasa Indonesia? Belum bisa baca. Ini bahasa Indonesia bisa. Ah, tapi baca bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia gak bisa. Oh, baca. Oh, ini pinin, pinin. Hancur, hancur. Hancur gak bisa dia. Kayak alfabet. Tapi Maya, Maya, kalau Maya gak bisa Malay, cuma bisa, Maya bisa Hokkien. Tapi beda banget Hokkien sama Mandarin tuh. Mungkin ada beberapa yang sama, tapi sangat sedikit sekali. Sedikit sekali. Kalimat dulu, sedikit sekali ini artinya kayak garam, cuy, ujung garam. Dia belajar ini sama temen gue yang ini. Masih temen lu ini belajar sama gue kan? Pinter dia jadinya. Dia emang bahasa gila. Ininya bahasa Mandarin. Iya. Jadi ini. Wah, untuk gue jadinya nih. Udah capek ngajar gue lu. Jadi banget dia mah. Tapi kadang-kadang dia juga suka. Kalau misalnya ini nada berapa gitu ya. Kadang-kadang dia juga suka pikir dulu. Kelas itu juga. Tapi dia bisa ngomong. Patroli motor. Cuman dia kalau ini ada berapa nada. Bro, lu mau beli nasi tuh liar. Tong, tong, tong gitu. Bro, dua. Beli nasi kan lo? Kalau nggak lo? Nggak. Oh, yaudah. Kok maksa sih? Nge-scroll TikTok mau gue lagi diskon ya dari 6 juta jadi 3 juta loh. Iya potong-potong aja nih orang. Kayaknya emang gak ada yang masih gitu harganya. Sebulan 1 juta. Sebulan 1 juta aja. Gak diskon lagi. Udah dah. Mati kartunya lo kalau kayak gini. Malah minta diskon lagi. Ada diskon lagi bro? Enggak lah. Gratis lu, kalau bisa gratis ngapain bayar? Ngapain nih? Ngapain? Kata ulung, emang tenaga gua gak usah dibayar. Kata ulung. Apa? Emang tenaga gua gak usah dibayar. Ya kalau gratis mah ya seadanya. Seadanya aja lah ya. Gak usah epok kaya banget tuh. Kayak yang udah diomongin kemarin. Iya, gak usah buka-buka PPT. Iya, gak usah lah. Apa? Gak usah, apa namanya, kalau itu kan perlu buka PPT, perlu iya. Buka lagu, gue perlu joget-joget. Iya. I er san se u liu ji gitu loh ya. Ni jiao shi wo ming zi. Ni jiao shi wo ming zi. Wo jiao angel. Ni jiao shi wo ming zi. Ni jiao shi wo ming zi. Ni mau ngomong nih. Wo che ji wai kata lu. Wo che shi makan. Hah? Ya itu kan misalkan lu. Wo jiao. Oh, wo jiao. Di apa? Bagas. Bagas. Apa? Oh, kerja ciao. Bagas. Jadi ada ini. Apa? Lah, katanya lu banyak duit tapi lu pelit banget katanya lu. Iya. Mana orang belum gajian? Katanya lu banyak duit lu pelit banget. Iya, yang banyak duit nah, pelit. Lu, gimana itu? Pelit. Pelit kan mainnya lu ya. Lewat tol aja enggak mau lu. Maunya iya. Lewat jalan biasa lu. Payah lu. Aduh. Malah bilangnya lu suruh gak bayar. Iya, ah, padahal gua udah bantuin kan atau suruh tungguin. Iya. Hmm. Gue bantu di sini nih, gue tungguin kan. Gedor, digedor. Gue tegedor si Ciwai tuh dia tidur. Gue bantuin keselamatan payar. Lu nih di tangan saya nih.
kalimat yang sangat-sangat membangunkan. Kebisaan aja lu. Gimana itu lu ceritanya lu? Kayaknya mesti ke Botolin bank mandirinya pahaya langsung deh ini. Apaan lagi dong? Ini yang kemarin. Ya aku udah tanya sampai pagi. Lagi dong. Apa ini duit bang Neonya bilang udah kekirim duitnya. Udah kekirim, tapi ditahan harus sama si bilang ke bank. Gue udah mengirim email tapi belum dibalas sama mandiri. Pak, itu malah lebih susah lagi loh kalau mandiri. Iya, dia bilang dia terus kan dibilang gede sama tukang orang Neonya. Kalau dalam waktu 3 kali 24 jam belum dibalas email ini, berarti kami sudah menutup ya, pengaduannya kayak. Iya. Wah. Jadi ya, tutup apa-apa. Enggak apa-apa ditutup doang. Nanti kan lu bisa buka lagi masalahnya. Enggak bisa lagi. Ada nomor tiketnya. Kemarin nomor tiket ini belum diteruskan masalahnya, lu lu bilang gitulah, lu masalah kayak gitu aja lu pusing lu, orang kayak gua dong development in the cash money kayak gampang gitu pulang. Ini aja lagi di jalan kan nggak apa-apa di jalan kan bagus cari pikiran inspirasi kayak gua, orangnya suka mencari inspirasi. Mincer sama mincer, mincer sama mincer. Oh, ciao, Okta Cahaya. Sebulan tiap hari, sebulan cuma 4 kali. Ya, rugi ya. Tapi ya, bisa, enggak 8 kali dong. Malah bisa lebih. Sebenarnya jadi ada online kelasnya juga. Jadi online kelas itu lu bisa ikut tiap hari. Nggak bisa pulang lagi. Lah, emang lu pikir apa? Beli kerupuk dong. Modal kerupuk. Mendingan lu bayar gua aja sih, Pak, daripada bayar ke sono. Tetap aja enggak mau lu. Ah. 300. Ah. Capek deh kata ulung. Capek deh kalau 300 kan kayak semua tadi peralatannya di situ. Bisa aja sih kalau dia beres jutaan entar gua bawa. Nah, kalau kita lagi bikin Play-Doh ya, bikin clay, ada aktivitasnya juga kan, entar gua sisain setengah gua bawa ke rumah. Main-main. Dari dia nih. Entar dimain-mainin doang agak-agak ngerti. Biar dia bisa belajarnya apa? Kalau gua ajak kemana dia bisa ngomong. Konsepnya bagaimana nih? Ya iyalah belajar lah lu. Kalau lagi nawain kerupuk kan bisa bahasa Cina. Mincao sama mincao, mincao sama mincao. Gua banyak amat itu orang. Perlot ini. Bagas. Wah, capek gua dengerin Bonel. Udah bawa tangga, ini lagi. Aduh, gila. Oh, ciao. Kok gua tadi dengernya watcher doang? Salah ya? Salah tuh sama. Orang belajar gua, mana rumah Jawa. Udah ya? Oh, ciao. Mau gak belajar Bonel? Play doh apa? Banyak. Play doh doang. Iya, tapi banyak. Aktivitinya. Iya, main pesawat. Aktiviti kurikulum. Iya. Lu tahu kurikulum itu? Nggak tahu. Taunya cuma grup. Apa? Ini kurikulumnya dari Singapura. Mereka. Oh, Singapura. Singapura. Ya, tapi kalau mau dapat bukunya harus beli ya, emang mereka. Ya, target berapa ya? Koceng. 500.000. Murah dong. Tapi bisa dipakai 3 bulan. 3 bulan lagi. Lu bayangin di mana lu bisa dapat 3 bulan buku 500.000. Hanya di CNA. Dengan mana lu? CNA apa sih? Lu bilang apa? No, ini. Buku apa sih? Itu aja siapa sih? Iji aja. Gope aja. Masa orang yang gua kasih lihat kemana fotonya itu nih? Siapa? Yang gendut itu. Kenapa? Dia ini anjir. Ya kayaknya ada masalah sama yang punyanya itu. Kenapa dia? Nggak tahu kayaknya yang punyanya itu yang bapak-bapak itu sama dia punya istri ibunya. Ah. Dia nggak suka sama orang ini yang gue kasih lihat kemarin fotonya. Mau sama dia? Kan dia ya, terus dia agensi kan dia? Gue juga nggak ngerti kenapa ada masalah apa, cuma nggak dikasih tahu. Cuma terus dia nggak datang-datang lagi dari hari apa gitu. Udah lama? Udah lama dia dari hari kemarin? Iya. Hari Sabtu kali ya? Sabtu, Senin nggak datang? Iya, terakhir hari Sabtu pokoknya datang gitu. Terus hari Jumat juga nggak datang, Kamis Jumat nggak datang. Padahal dia bilang sama gue lagi interview. Jadi dia udah kayak udah nggak peduli lagi gitu. Dia tadinya malam mau keluar. Dari mana? Dari grupnya. Masa dia grup keluar dari grup? Iya, tadinya pengen gitu. Cuman kan dibilangin nggak sopan gitu. Oh terus?
Eh gua dong di kampus tiba-tiba keluar dari grup semua, gua bersih bersih. Ah bukannya lu ini langsung kan, lu bilang dulu foto-foto gitu kan? Enggak kan di sama dosennya, nggak ada ngomong nggak apa. Kalau yang foto-foto sama mahasiswanya. Sama aja lah. Nggak sama dosen, gua nggak ada satupun foto sama dosen, nggak ada. Ya, kalau sama rektor nggak juga. Ada. Pokoknya gua sama mahasiswa ya. Karena kita masih wajahnya muncul gitu kan. Kalau coba umur gua udah mungkin 50-an yang gua kuliah terus gua keluar, pasti fotonya sama dosen. Karena udah seumuran. Seumuran. Iya, itu enggak benar. Kalau gua kan masih benar mahasiswanya gua. Jadi mereka bisa ngomong kan. Dia drop out, Pak. Kenapa drop out? Enggak tahu, Pak. Tapi ada juga sih yang bilang dulu. Ada lah, enggak mungkin lah semua masa enggak bilang-bilang hilang. Terus aja. Yang di orang isi orang ini pada dulu bilang, "Kamu harus serius ya kalau kerja di sini ya." Uwe, kita enggak butuh yang enggak serius. Ngomongannya kayak orang ini. Kita butuhnya orang yang serius di sini. Serius. Padahal dia sendiri begitu. Dianya enggak serius. Jadi dia tadi tuh orang yang owner baca. Yang perusahaan yang satu lagi. Dia ngomong apa? Yang satu lagi ya, bukan yang marah lagi kemarin. Marah sama ini. Bukan yang kemarin kita mau di McDonald kan? Hah? Bukan. Nama. Orang yang perusahaan lagi dari Singapura. Iya, nama dia. Ini teleponan sama temen gue yang orang Malaysia pakai bahasa Inggris. Nah, temen gue yang orang Malaysia ini pakai speaker kan. Iya. Ya. Terus keren lah masalahnya atau masalah apa? Iya. Terus sebenarnya dia bilang jangan kasih tahu siapa-siapa. Ya lu kasih tahu gua. Tapi dia speaker. Jadi dia bilang jangan kasih tahu ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Nah, masalahnya apa sih? Tanya tentang dia. Bilang aja enggak tahu ya. Terus emang masalahnya tentang apa, emang lo tau gak? Gak tau. Ujungnya katanya ada hal yang pokoknya kayak gak suka gitu lah. Tentang kebijakannya atau apa. Ya fee-nya kali, bukan kebijakan. Ya gak tau gue. Masalah fee banyak pasti lo. Tapi dia masih kerja, masih di yang perusahaan sama Singapurnya masih kerja. Iya lah. Cuma nama yang Indonesia, yang merger sama perusahaan ini tuh gak mau kerja lagi. Sama yang CK ini dia udah gak mau peduli lagi tentang dia. Tapi masih mau cari murid apa namanya bisnis yang lain sama yang sama kayak gitu. Okay. Berarti dia pitching ke yang lain. Iya pitching yang lain tapi nggak mau ke yang mandarin. Menguasai mandarin. Menguasai disuruh tuh Del menguasai elemen 4 elemen. Jadi kalau dia ketemu orang Cina tuh bisa ngomong. Gas. Kalau ditanya sama orang, kamu orang apa? Cina. Bisa mandarin nggak? Pacuboyan, bisa nggak ya orang Pacuboyan? Kalau nanya bisa nggak? Nggak bisa. Pacuboyan tuh katanya. Bisa. Parah. Sampai sekarang pun Bondel masih ngelamun. Konon katanya dia lagi ngelamun. Gimana caranya gue aja nggak ngerti kata Bondel. Ya Del. Bondel. Kamu belajar dari jam berapa aja belum? Jam doang lo, sehari, sejam, enak. Hah? 5 jam satu hari? Ada orang ngomong 5 jam? Ngapain? Ada lo ngomong 5 jam gitu, sehari? Enggak. Udah gak bisa-bisa. Sejam doang lah, mana ada bisa 5 jam. Ntar gue kalau punya anak, gue lesin lah. Lu ngapain aja, gue lesin semua bahasa. Dari tadi biar dia bisa. Makan gaji buta aja gitu. Iyalah, tadi kan malah telepon-telepon sama gue ya. Mau telepon-teleponan, gimana lo? Kalau di Paidi lah mah. Boro-boro. Bukai lah. Bukai. Puas. Boro-boro. Betul. Bukai itu emang artinya boro-boro. Enggak boleh. Enggak boleh, kirain boro-boro. Nah, sama aja. Enggak boleh. Enggak boleh sama aja sama boro-boro. Boro-boro. Kalau boro-boro ya kayak apa? Itu ya pusing. Itu ya pusing. Kerja udah siang. Boro-boro lu katanya. Kerja udah siang kerja. Satu. Siapa kok kayak wajung? Jadi di sini tidur lah. Kenapa tuh? Yang nggak tidur juga bego ya. Mana ada lu ya? Pura sibuk aja. Kamu buka laptop kan, main handphone. Cekrek ya kan. Bikin data dokumentasi bohong. Tapi ngantuk ya nggak bisa tidur. Minus. Iyalah. Gimana ada sih orang ke kantor ngantuk bisa tidur kayak si Oma gitu. Walaupun di CPP. Istirahat cuma nggak enak aja mau tidur. Oh ya, kalau tidur. Kita boleh tidur. Boleh tidur. Tapi kan enggak lama. Iya. 2 jam. Lama. 2 jam ya enggak lama lah. 2 jam. Kalau 6 jam. Mayanlah. Dari lu kerja nih. Dulu gua pernah tidur 2 jam sering gua. 2 jam. 2 jam tidur. 2 jamnya itu tidur semua. Iya, pernah. Kan jauh lu dari Jakarta. Iya enggak? Iya. Perjalanannya udah 4 jam, jam pulang pergi. Iyalah. Di
di sini lu bilang 30 menit. Kalau abang yang nggak ngetem, kalau abang yang nggak ngetem dan nah, jalan kalau, terus. Kalau naik angkot 1 jam 30 menit lah. Iya 2 jam lah hampir, sama juga. Iya, tapi belum jalan kakinya. Empat rumah. Iyalah itu. Kurang lebih. Ya. Kalau mau ini ya. Bawa motor. Bawa motor. Ya udah lu kan punya tabungan lu beli motor aja tuh yang bekas 5 juta 6 juta. Nanti ngeng. Tambah apa? Itunya. Apanya? Bayar pajak. Iya. Ya bayar pajak mah nggak mahal lah, setahun cuma gope paling cipe. Tahun depannya turun. Iya udah kan lu ada kalimat itu lagi lu langsung. Kalau kita belinya sepeda listrik. Sepeda listrik. Ya sepeda listrik lu bayar parkir lu bilang. Sama juga jalannya lambat. Enggak jalannya lambat. Terus kalau motor harus beli bensin. Beli bensin kan sendiri. Jadi kalau motor 3 hari berapa sih bayar? Sepeda listrik kita tinggal colok aja. Colok aja. Yang bayar. Dia marah juga. Bandung apa lu ngabisin listrik mulu di sini lu. Kayak gila lu kata dia. Enggak lah kita kasih lah 20.000. Aduh capek dah gua terus. Itu dia ada ini ya tolong pengganti rantainya. Collection kalau nggak salah namanya. Hah? Collection apa sih gue lupa tuh. Yang penggantinya rantai motor kayak kalau motor nanti kan namanya fan belt. Kalau dia collection kalau nggak salah namanya apa? Itu tuh yang buat penggeraknya, penggerak sepedanya. Kalau yang motor sama juga, cuman bedanya dia electrical. Itu kalau ngeganti mahal juga loh katanya. Makanya gue nanya kan, kalau motor kan ada penggerak, motor biasa kan ada penggerak rantai. Kalau Mercy kan ada fan belt. Kalau dia ada apa? Tapi panas sih naik. Apa? Iya lama. Panas. Ya selain panas sih lama, kecuali motor ya, kalau motor cepet. Tapi kekurangannya motor kagak bisa digoes, kalau dia ada goesannya. Nah goesannya kalau rusak gimana nih, gue bilang mahal juga, penggantinya itu bisa 1.5 juta. Ya terserah lu sih. Kalau saran gue, kalau bisa gak lu seimbang di atas skateboard. Lu aja pegang skateboardnya jatuh. Nah lu iya, belum lagi lu kan sambil jalan nih kan? Lu bawa laptop, ntar kalau lu jatuh sama laptopnya jatuh gimana? Bahayakan keduanya. Udah paling benar motor listrik. Naik mobil bantuin bayar bensin. Oh, hepeng lagi kita bicara. Cara hepeng. Kocak. Janggu ya. Oh, jeming. Kan lu macam maksono sini doang. Benar. Emang karena itu kan jauh juga lu. Emang orangnya sih karena susah lu. Mana jauh itu dibanding ke Peak mah. Habisnya ke Peak. Itu mah dekat. Dia maunya sebulan lu. 30 menit. 1,5. Dibandingin 1,5 juta. Dibandingkan ke sana. Gua bensinnya katanya 3 juta lo sebulan katanya. Katanya doang lo. Padahal seminggu cuma ngisi 2 kali. 2 kali kalau sekali tapi ngisi 250. Tapi kadang-kadang gue yang harus ke sono jauh. Lari-lari. Nah iya benar. Siapa? Telepon lah. Betul banget tuh. Terus berlari-lari berolahraga. Oi. Kabo. Oi. Oi. Bukan main. Siapa sih itu orang selamat? Terus gua kalau pulang bangun. Gua kalau pulang harus ikut lu juga. Tidur belum bisa tidur. Gerja bagus. Iya kan? Iya bang. Otak berjalan. Ya berapa ya? Apa? Sebulan. Di kereta ya? Balapan? Ya sebulan ya kita kasih lah buat dia juga gue pelanan. Ya. Buat siapa lu? Iya. Cepian. Iya. Bagi-bagi. Buat bensin juga termasuk kan. Kita kasih gue. Tapi antar jemput gue. Antar jemput dan gue langsung pulang. Langsung pulang. Mau enggak? Kalau mau langsung pulang tambahin lagi cepet. 600 tuh. 600 lumayan ya. Iya, lumayan. Lumayan kan? Lo enggak ngapa-ngapain. Bawa ya, mobil kan? Kagak, nyetir kagak, cuman iya. Perintah-perintah doang. Iya. Kayak CCTV ibaratnya. Iya, kan bener kan? Iya, bener. Bener gampang ya. Iya. Itu setara dengan 20.000 per hari tuh. Iya. 100. Lumayan loh. Naik angkot aja berapa ceban palingannya? Iya kan? Lumayan loh. 2 kali doang. Enggak kalau maunya 1,5 gimana? Kalau pulang bisa gratis. Minta tolong sama komen. Iya lah. Oi, jemput Ron. Kadang-kadang dia suka enggak tinggal gitu kali ya. Iya lah. Kalau udah malam dia udah pulang dulu. Emang di mana sih lu? Di Kalimantan sangat menyayangi anak. Di mana sih? Di mana sih lu? Di super mall. Tolong dong. Tolong. Tolong. Jemput. Enggak lama. Gue udah di depan aja. Geng. Udah langsung di depan aja. Mana lagi kan dibawa naik apa? Sogun dia lu. Geng. Aman kan lu? Koki juga Sabtu dibawa sama si
asem tuh motornya si kampret. Itu gua juga di bawah helm gua. Beradak, sudah ada begitu. Si kampret. Semuanya di bawah. Untung enggak lu yang di bawah. Baju gua kan ada sama di bawah juga sama dia. Bagus itu. Ada dia terima cowok dia naik motor. Iya, si Leonard. Kenapa kemarin enggak sama dia juga? Kenapa motornya di bawah? Enggak, si Leonardnya kebetulan lagi sama pacar yang pertama. Malam kali kemarin. Gua ngeliat tuh di gereja kemarin cowoknya. Cuma bedanya dia agak lebih peyang aja deh. Terus lu kenalan? Enggak lah, gua selengkat. Gua selengkat langsung. Dapat aja sih cowoknya. Berarti si Cenlung ini orangnya ini loh, keep moving on. Ya bodo amat lah, mau diputusin sama siapa yuk, yang penting gua masih laku sama yang lain. Dia bilang gitu, gua masih laku sama yang lain. Gua buktiin nih, kata dia. Ada yang punya motor yang sama kayak lu gitu. Kali umatnya lu. Beli bakso aja, hari aja. Gua belum pernah, apa, belum tahu orang yang antri dengan motor. Bakso senang banget sih. Tik, jangan tarik-tarik. Bakso semangkuk. Tanya lu. Bicara sama bicara. Burung, kemarin lu punya mas peyang ya? Peyang. Guling ya? Begini lu, ceritanya lu. Kalau lu gak sama si Om Tirto. Begini lu, akhirnya. Dia umurnya berapa lu? 30 ya, ada ya? Hah? Tirto umurnya berapa? 32 ya? Berapa ini? Nih, lumayan. 29 ya? Main si ulung mah cuma ya, itu lagi pemanasan. Tuh kan, alasan aja, alasan. Nih, bisa nih gue nih. Iya, baru lihat. Baru lihat kemampuan dia yang sangat cukup itu. Nih, tuh. Mana? Waduh, lihat tuh. Wah, cah. Mana ada gak bolanya, sasa-sasa doang. Gitu-gitu doang, gue juga bisa nge-shaulin. Bisa begini-begini. Berapa-berapa jadi hasil akhirnya? Oh, ini. Berapa-berapa? Ya, kita ya. Apa biar ini aja, okay. Olahraga aja. Olahraga aja. Sampai dapat kenalan baru. Enggak, itu teman kuliah gua. Di mana ya, ini? Masa dari Jakarta itu? Lu di Jakarta jadi kemana? Itu kan di Ciracas, semuanya dekat pertengahan antara kota Bogor. Bogor kota. Jadi lu ketemunya di mana? Ini lu ketemuannya di mana? Ya di rumahnya dia pertama, terus deket kan Bogornya di situ. Berarti di Jakarta dong? Ya di Jakarta memang. Gua nanya di Jakarta lu bilang bukan di Ciracas. Dekat tengahan Bogor. Oh, ya di Ciracas itu. Ya lu jadi ke Ciracas itu kemarin hari Minggu. Iya. Gua kira di Tangerang Pasar Kemis ngomong Bogornya. Katanya kita dibohongin semuanya saudara-saudara. Oleh bulu. Scam bulu. Ini. Jadi lu enggak sama dia lu kemarin lo? Belum. Kemarin enggak sama dia. Olahraganya. Iya lu. Enggak lah. Enggak, ajakin lah. Ya bodoh. Oh, yang belakang lu mau tahu tuh lu. Mau tahu lu. Kemarin kan lu dipanggil sama si Medan. Bro. Kemarin si Medan baik banget loh, malah buat anak gue di McDonald's, bener-bener gila. Gajian apanya lo? Oh lo baru tau apa gajian.
Manusia pelit. Di sana enggak mahal-mahal banget. Mahal. 2 juta aja sehari. Tampol lu. Ya murah lah, 2 juta sehari. Murah-murah. Emang lu punya duit segitu? Banyak kita. Banyak-banyak. Kamu sombong ya. Maling lagi. Banyak kita, aduh lah. Di situ kita enggak usah bawa kerupuk, enggak usah bawa apa-apa lagi. Kepe. Enggak usah bawa apa-apa. Serlen. Mau lu. Serlen. Mulai kali ya, bayar. Mau lu, lu ajakin aja sendiri toh, lu mau gak tinggal di situ? Gaji gua 3 hari habis di situ. Gaji gua 3 hari habis nih Bor. Gimana Bor, katanya Bor. Lu teruskan dong, Lung. Kirim ke si Tirto dong. Mau aku ke situ tuh. Jangan ngomong begitu doang, Lung. Ntar kata dia gini langsung, kamu join dong, katanya. Situ join langsung. Tanya beauty is pain. Oh itu si Oma. Hmm. Si Oma jadi dia mau ini founder. Gue juga baca banget. Kayak kota India nih gua. Lagi di kota India lah dong. Gila macetnya. Panjang perjalanan. Tapi enggak ini kan. Enggak apa. Enggak di India. Maksudnya kalau di India bisa sampai ini kayak di India ini enggak gerak tau lu lihat tuh. Nah. Ini 1,5 jam lu begini noh, mobil listrik apa mobil. Bisa begitu. Ih, lu lihat tuh enggak gerak. Sama sekali dulu ya tuh. India juga sama di Cina. Ya. Enggak lah. Kalau mau lewat boleh. Mau apa sih gua begitu? Gua jadi ancur lama-lama. Ntar balik ke situ lu. Luar kota lah macet. Kurang ajar. Ini dasar lu. Pasti di Google Maps tulisannya merah semua tuh di situ. Terus yang di situ ngeliat ke dalam lu. Enak amat ya jalan di sini. Kosong melompong. Dari jatuh. Cobain lah tuh makanya. Kan dari siang udah suruh tidur siang kan? Hah? Kasih lewat malah bingung. Jal, lu bikin kartu kredit itu aja jal DPS mu aja. Kasih tau KTP lu. Mau ngapain bikin kartu kredit? Dapat emas ya lu? Mau lewat yang tempat tadi lewat sini loh, belok kanan, keluar udah tempat tadi tuh langsung macet, udah dapet bocoran, jalanannya macet segitu panjang. Kerupuk lama-lama bisa hancur sama lu ya. Kerja seru, masih ditambah lagi nih, ya bagus kerja seru. Nah, gua mau coba jatuhin kalimat itu, kerja seru. Dia bilang, ini gue kasih rangkuman yang lu ngomong begini.
Ya karena kan gue orangnya suka berbicara ya. Jadi selalu dengan percaya diri gitu kan. Kalimat-kalimat percaya diri itu selalu diungkapkan. Makanya ini gara-gara cemara, makanya gara-gara gado mulu. Pendek tuh. Balapan itu Del, mantep wuih itu yang balapan MotoGP. Lu bawa motornya kacau waktu itu yang di game itu. Coba kalau gua yang bawa Del sampai semifinal tuh pasti gua yakin 6 kali lap menang terus. Bisa duduk ya, menang gak? Punya tulang yang bawa mobil lebih kacau lagi si Ulung Del. Si Ulung yang bawa mobil Ulung, si Bonel Ulung. Dia udah gua bilang jangan sampai geter-geter nih bangku. Kalau gua bangku geter-geter kita kalah Del. Udah tenang aja. Ada yang waktu itu yang main di Fun World itu masa lupa. Di Fun World yang di dekat Kelapa Gading. Aja lu. Kelapa Gading yang tempo hari. Apa sih Kelapa Gading? Emporium sih. Emporium ya. Yang lagi ini yang kartunya digesekin terus. Yang masih ada sisa main basket curang. Yang lu mau gua rasa yang lu ingat cuma main curangnya doang ya. Nah, kayak gua. Emang kita main mobil. Si Bondel yang main mobil sebelah situ. Dia kan getar-getar mulu bangkunya. Gua bilang, Del, jangan sampai getar-getar, Del. Ah, gua enggak bisa. Udah lu aja dah. Udah mau finish baru ngasih gua. Ya kalah lah. Terus dia ngomong, "Ah, jumbo lu," katanya. Ya bisa begitu. Coba kalau ulang lagi, belum tentu kita kalah. Udah. Ini salah jalan nih motornya. Enggak boleh lah motor lu sini, Bro. Enggak boleh lu, Bro. Coba ntar udah nyampe situ nangis lagi lu bang. Digerobok sama ini, sama Densus 88 bang. Jangan gerobok saya. Itu udah masuk dalam kasus pasal ini, apa namanya, ancaman. Itu nggak boleh dia ngomong begitu begitu. Mana disebar lagi ke TikTok. Lihat mau begitu aja, lihat. Ini robikan Del.
bukan DPR, DPC. Namanya ciri-ciri lalu. Orang udah nolak lo, nolak orderan. Oke. Okay. Ya, lu kalau mau katanya ditanya hari Rabu bisa enggak? Mau enggak? Ya udah gua enggak apa-apa. Kalau besok dia enggak bisa. Soalnya mau sakit, omnya udah lagi sakit-sakitan gitu. Waduh. Jadi susah. Tinggal si ibunya aja yang. Gua kira mau tinggal nunggu waktu. Dia udah. Jadi cuma doang. Kalimatnya sangat nyebelin ya. Gua kira tinggal nunggu waktu. Ada kalimat tinggal nunggu. Nunggu apa nih? Waktu. Ingat, visi di Bandung, di Cirebon, lu di Bogor, atau apa lagi? Udah, itu dah. Eh, repo aja dah.
Eh, gue udah bilang sama orang. Orang berita sih, gue bilang, udah rebuk aja ya, gue bilangnya. Setengah lu gak nyampe 23.000 hari ini. Kenapa itu? Pelit. Kalau bisa yang harganya murah, kenapa harus harga mahal katanya lu? Jadi kaya ya lu ya. Bagaimana nih lu kita yang lebih gitu? Gue yang capek nyari jalan, mungkin kemacetan di tengah jalan tidak ada gunanya. Ya lu ya. Bagaimana nih ceritanya lu? Iya keren, dalamnya juga bagus. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Udah, abis itu udah ditangkap sih. Oh, iyalah ancaman cowok itu. Cowok yang mau bunuh, nggak tahu kayak orang Cina gitu. Siapa? Padahal kayak orang Cina gitu ya. Apanya? Mukanya. Emang iya. Orang yang mau ngancem bunuh, kayak otaknya udah sengklek. Masa gak, ngomong gitu sih? Gak melihat gitu ya, udah orang Cina apa orang. Orang Batak apa orang mana gitu, kita nggak melihat itunya. Semua orang bisa aja otaknya jadi sengklek, gantung orangnya dia mau mampu mengendalikan diri apa enggak gitu. Iya. Udah nggak bisa ngontrol emosi itu. Itu mah udah nggak jelas itu, misalnya gara-gara diacuhin doang chatnya, jadi pengen tiba-tiba katanya random pengen bunuh orang. Serem bedah. Di Bandung tuh. Oh iya wajar itu mah Bandung. Di Korea tiba-tiba orang ditusuk. Ngapain anjir? Di mana lagi ya, di Thailand juga ada kayaknya katanya, tapi banyak di Korea katanya sekarang ini nggak nyaman, lagi nyaman di Korea. Lu kenal ada penusukan ini, berantai bonel katanya mau Korea mana? Bulan ini mau Korea kan, ya Korea, di Korea biar ditusuk lu sana lu ini tiba-tiba orang aja. Udah kayak sate aja lu, man. Dusuk di mall, lu. Dusuk kayak. Dusuknya di mall lagi. Kan orang rame. Iya. Ya justru biar orang pada jadi lihat dia jadi terkenal. Iya. You know?
Terus dia udah bagus lah. Kerja bagus. Udah. Untungnya kalau di Korea tuh kayak cepet gitu, tapi gue juga gak tahu kenapa kalau di pas yang ada Itaewon itu tuh lu tau gak? Itaewon. Di Korea itu kenapa lama banget sampai orang katanya back home. Padahal itu perayaan lu Halloween. Oh yang dulu itu ya, yang puluhan orang. Iya. Tahu sampai diingat gitu seram. Iyalah, paling seram itu. Wah, gara-gara gitu dong. Padahal lagi perayaan. Emang kenapa? Lagi perayaan. Ini bentar lagi kan mau Halloween, bentar lagi. Lagi perayaan Halloween kan, mungkin habis pandemi kan. Yeah. Jadi dia baru pertama kali buka, benar-benar buka gitu tempatnya. Tanpa jadi orang, ada kayak yang maksudnya ini banget gitu. Jadi orang pengen mencurahkan. Jadi orang crowded di situ. Ribet. Iya. Crowded lah di situ, rusuh, ramai, rusuh sekali jadinya. Rusuh, ramai. Kayak di Indonesia aja kayak misalnya ada, tapi enggak pernah. Di Chinatown lah, kayak Chinatown lu lihat kan kalau Chinatown lagi ramai gimana? Kayak rusuh kan jalanan. Cuman enggak ada yang dibunuh tiba-tiba dari belakang gitu kan. Enggak, tapi waktu itu enggak ada yang dibunuh, cuman kayak sempit gitu kayak dorong-dorongan. Iya, Chinatown lu lihat kan. Gara-gara dorong-dorongan orang bisa meninggal, gila. Cari karena dulu seramai itu. Nih. Ada nih ulung langsung cari lagi nih. Kita cari lagi nih. Explore. Itaewon. Ini temen gue yang ngasih tahu nih. Ni cha sama minje. Ni cha. Delapan orang yang meninggal. Bukan puluhan lagi dong. Pelakunya tapi puluhan orang loh. Jadi satu orang bisa ngebunuh dua orang, tiga orang. Kalau kayak gitu penjara seumur hidup ya? Enggak kali ya. Punya duit bebas. Di Korea sama atau kayak Indonesia dia? Kalau menurut gua anak DPR. Apel. Bunuh anak orang. Pacarnya dilindesin. Gak masuk penjara itu. Tapi bapaknya kehilangan pekerjaan. BTS ada yang dibunuh loh. Tapi gua. Oh, offline ya. BTS. Orang meninggal kali barang-barang Padahal Korea negara maju ya. Negara maju otaknya gak maju juga. Dikasih persembahan lagi orang meninggal. Dikasih makan. Stres sasara. Batut lu. Orang hidup kan kayak gitu. Kenapa lu bagus? Mau gua gini lu. Del. Mau gua gitu enggak lu Del? Sono lu jangan jadi orang stres katanya. Iya. Dia udah gak bisa hidup lagi bodoh kata dia. Kayak si Bondel udah gak bisa hidup lagi dia. Udah lah gak usah lu kasih makan terus katanya. Bener tuh. Ide yang ngasih tahu gue itu tuh orang bagus kayak gue berarti. Dan kayak si Bondel gak bener. Ini kalau yang benernya. Apaan yang bener? Ini orang dalam. Masih rame tapi loh. Gak. Ini orang dalam. Oh. Dia aja jalan nggak naik mobil deh, keluar. Makin malam.
rame banget tuh, bro. Ih, malah dia moto dirinya. Selamat katanya gitu, selamat. Lu apa? Ya, selamat. Selamat. Kayak nama kucing. Selamat. Dia sebenarnya mengeledekin tau si Kuy Salim ini, mengeledekin si Selamat yang selebel. Gitu. Namanya itu kan tuh. Ya. Ngaku aja deh. Ya. Ngaku aja siapa susahnya dia. Ya. Oke, si Winston. Lagi ngapain nih, lagi jual diri apa gimana? Ayo beli handphone sini sama gua, beli handphone. Kok kayak ada yang pakai topping gitu? Pulang, oh, rumahnya pulang, si Willy Salim dekat sini tau. Suruh pulang, di Gold pulang. Coast. Rumahnya si Willy Salim di Gold Coast. Samperin dong. Yang rumahnya yang di Hook. Dia kan pernah ngasih tahu orang-orang. Rumah aku di Gold Coast, tapi jangan kasih tahu siapa-siapa. Orang gak tau. Ini nih, udah rame nih. Ntar Bonil datang lagi. Gimana ini? Tanyanya sama satpamnya, soalnya gue pernah lihat muka satpamnya ada yang mirip sama yang waktu lagi di sentra sama dia loh. Berarti satpamnya di sini. Kenapa sih dia ngomong gitu? Lagi. Oh, sini gitu. Suruh pulang gitu, rame ya. Alah, gak usah pulang. Supaya di sini orang gila aja dia. Kalau gua ada orang kayak gitu, gua diemin loh. Polisi bego. Goblok, ini deh. Hewan. Capek deh gua. Bukan orang baik deh lo. Orang baik ya yang ngerengan orang jahat lah. Merah. Itu ya lampu merah. Ya lampu merah. Masa lampu hijau lu. Jorok udah lah. Males gua nih. Ciru kuku, ciru kuku, cerarurururu. Jadi guys, video kita kali ini kita bakalan ngasih tahu guys. Ini temanku nih, aduh gila beban banget hidupnya. Capek deh aku nih. Ya karena berhubung kita udah temenan udah cukup lama, jadi gak enak juga untuk diputus pertemanannya ya guys ya. Kita coba untuk telpon dulu ya guys ya, nanyain harga shipment dari luar negeri ke Indonesia berapa totalnya. Oke, sabar dulu boy. Dia masih menghubungkan ulang ya. Jadi taruh di sebelah sana aja pak. Oke. Halo pak. Ya selamat siang. Ini ada 3 nih tujuan pelabuhan pak. Ada New Delhi. Tapi New Delhi saya punya target sih di bawah 1200 USD. Iya, New Delhi. 20 sama 40. New Delhi, terus ada lagi Kolkata sama Tamluk. Ini Kolkata sama Tamluk kan enggak beda jauh ya? Deket-deket ya? Coba kan saya cek dulu, Pak. Oh, masih dilihat dulu. Oke. Ya udah deh. Itu aja deh, Pak. Ini yang dikirim barangnya bukannya ini ya, bukannya mie instan, bukan, Pak. Ini barangnya masuk powder pakan ternak bubuk kering. Powder. Iya, beda sama yang biasa. Kalau biasa kan pakan ternak nih. Tapi kayaknya nih kalau menurutku sih enggak usah pakai undername ya, tetap sama aja sih. Cuman yang ngebedain kan bahan mentahnya aja. Kalau yang biasa mie ya kan bentuknya zat padat, kok ini zat kering lebih ringan, makanya kalau di jumlahin nggak bisa sampai puluhan, mungkin yang 40 feet aja cuman mentok-mentok 22 20 kali mungkin ya, banyak banget kan itu gitu pak. Sorry pak, kalau high squadnya boleh diminta sama ada MSDS sih pak. Coba saya mintain MSDS ya. Boleh pak, saya cek dulu ya pak. Ya. Oke. Terima kasih. Thank you. Udah ngerekam panjang-panjang, kagak ada yang selesai. Oh yes, thank you mau nonton video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.